Syawal 1440 terpotong suara saya ya. Allah. Raya rumah terbuka. Tak apa bang, jangan marah. Rumah terbuka kita memang buka sekeliling. Ha, jadi rumah tempat tak pakai kamera terbuka. Ya. Yeah. Kita dah bersama yang tetamu isi kita hari ini. Wah. Ya, yeah, sedondon lah hari ini. Dan warnanya. Aduh. Bukan kata baju je. Ha. Kuih raya pun kita orang cari tau. Color sama tau. Ha, jangan main. Aduh. Ini bukan suit bawa eh, bukan? Tak ada. Okey. Okey, bersama dengan Sweet Kiss Mina dan juga Adam Lee. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Okey, kita ni datang bukan tangan kosong kan? Bercerita tentang Adam Cempaka. Ya. Yeah. Untuk slot Lestari yang telah pun dah. Belum lagi. Belum lagi. Bila ya? 12. 12 Jun. Aha. 12 Jun, lusa lah. Lusa ni. Adam mic macam yes. Nyanyi Adam. Pegang mic macam biasa nyanyi ya. Pegang-pegang aja. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit kalian. Assalamualaikum, saya Sweet Kiss Mina dan saya memegang watak sebagai Cempaka untuk cerita Adam Cempaka di slot Lestari. Ni nak cerita background cerita tu ke macam mana ni? Kalau tak spoiler, kalau tak spoilkan dia, kita boleh macam terima cepat. Lagi. Okeylah, bagi hint sikit lah, hint sikit. Dia ada unsur-unsur K-pop. Ui. There's something different kali ni. Kita ada K-popers di sini mesti diminat. K-popers. Yes, dia ada K-pop dan dia mengisahkan seorang cucu yang menjaga nenek dia yang sakit. Okay. Jadi di situ ada banyak perbalahan lah dan juga ada banyak konflik antara dia dengan abang dia, dia dengan kakak ipar dia dan muncullah seorang jejaka yang tampan yang dia rasa macam K-pop. Oh, ya sebelah-sebelah. Sebelah ni lah. Adam menjadi Adam. Saya Adam Lee, saya memegang watak sebagai Adam Mirza. Adam juga. Okay. Saya nak tanya, adakah cerita Adam Cempaka ini akan meruntun jiwa mereka yang menyaksikan nanti? InsyaAllah, tapi saya tak meletakkan apa-apa harapan untuk cerita ini. Tapi kalau alhamdulillah, kalau berjaya, alhamdulillah kan. tapi sangat, korang patut tengoklah. Cik-cik sikit lah. Selalunya kita kalau tengok cerita romantic comedy, orang bayangkan very mature punya romantic comedy. Tapi yang ni kita cuba nak attract teenagers. Orang-orang muda yang youngsters yang suka K-popers. Tapi Adam di luar K-popers ke tak sebenarnya? Saya kat luar tak, cuma dalam watak. Susah tak? Ya sebab bukan jiwa kan? Ya, bagi saya itu sebab tu kita ditugaskan sebagai seorang pelakon. Kan. Sahut cabaran semua benda. Tapi tak susahlah kira. Macam nak buat jadi K-popers ni tak susahlah. Saya belajar jugalah macam mana nak jadi dan alhamdulillah dengan bantuan director semua. Saya pun tak tahu macam mana. Dia seronok sebab dalam cerita ni kita orang bukan K-pop as in like macam dia seorang abang K-pop. Tapi kita orang ada unsur-unsur ayat-ayat Korea. Bahasa Korea yang kita orang selitkan. Macam ni semua. And then ada salah satu ayat dia macam Kyopta. Kyopta tu maknanya comel. So bahasa-bahasa tu yang kita orang buat research juga supaya orang akan rasa something different daripada apa yang ditunjukkan oleh TV3 slot Lestari. Maknanya Adam dan juga Kiss, adakah ini gandingan yang pertama kalian berdua ataupun sebelum ini pernah digandingkan watak ya, utama? Gandingan kami berdua yang pertama. Tak ada masalah eh? Tidak ada masalah. Depan kamera tak ada masalah. Okey, last lah daripada Sweet secara ringkasnya dan juga Adam untuk raya ni bagaimana? Ucapan raya ke? Okey, untuk raya ni seperti biasa hari pertama Sweet akan ziarah arwah kakak dan juga arwah ayah di Kuala Lumpur. Sweet akan stay kat Kuala Lumpur. Keesokan harinya Sweet akan pergi ke Johor, ke Muar dan semalam baru sampai sini. Khas untuk MHI datang. Jam sangat ya Allah. Gerak dari Muar pukul apa? Muar. Patutnya nak gerak 2 hari lepas. Pukul malam tapi kita orang tunda sampai ke subuh. Lepas tu jam lagi kita orang tunda sampai tengah hari. Itu dia. Tu pun kita orang berhenti. Adam? Okay, Adam?
Persiapan raya, persediaan raya semua macam biasa, simple saja. Cuma raya ke apa? Saya baru balik semalam sebenarnya. Dari? Daripada Melaka. Itu pun sebab beraya di rumah seorang sahabat. And sebelum tu pergi area Jerantut. Saya merantau. Okey, itu dia. Terima kasih kepada Adam dan juga Cempaka. Dah bawa usaha watak tu. Yeah. Jangan lupa 12 hari bulan ini untuk Adam Cempaka di slot Lestari TV3. Okey.